adik-adik. Apa kabar? Adik-adik, pagi ini Kak Asna mau masak buat makan siang. Nah, tapi Kak Asna masih bingung nih mau masak apa ya? Karena habis lebaran. Jadi warung-warungnya belum ada yang buka. Tapi Kak Asna mau lihat dulu ada apa ya di kulkas ya. Yuk ikut Kak Asna ke dapur yuk. Ada apa ya? Asna lihat dulu nih ada apa nih. Wow, ada ikan. Ada ikannya dua. Sama ada juga roti. Nah, adik-adik, Kak Asna mau masak dulu ya. Wah, masak ikan. Yudi juga mau. Baunya enak. Yudi lapar. Nyam. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus datang menemui Yesus. Oh, hai Tuhan Yesus. Aku juga murid Tuhan Yesus. Karena murid-murid bingung, itu semua orang banyak yang mengikuti Yesus dari pagi sampai malam masih juga mengikuti Yesus loh. Guru. Lihat orang-orang ini guru. Mereka sudah dari pagi sampai malam ini guru, mereka mengikuti kita. Mereka pasti lelah, mereka pasti lapar. Bagaimana kalau mereka kita suruh cari penginapan saja di sekitar sini. Sekalian mereka cari makan, guru. Bagaimana? Kamu yang harus memberi mereka makan. Bagaimana caranya? Kamu pikirkan ya. Bagaimana caranya memberi makan orang sebanyak ini? Saya juga gak tahu. Gimana ya? Aku punya ide. Aku mau tanyakan saja ke mereka. Barangkali mereka ada yang membawa makanan. Apakah dari antara kalian ada yang membawa makanan? Coba aku dari sebelah sana. Mungkin ada yang membawa makanan. Antara mereka yang hadir ada seorang anak. Seorang anak ini dia punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi dia berkata nih dalam hatinya, aduh, 5 roti dan 2 ikan ini kan milik aku. Kalau aku kasih sama mereka, wah aku gak punya lagi. Tapi itu orang-orang di sana kan dari pagi sampai malam loh, mereka belum makan. Itu ada loh anak yang kecil juga kayak aku, belum makan. Ih, kasihan loh mereka. Aku gak boleh egois, aku harus berbagi. Aku mau punya hati yang berbelas kasihan kepada orang banyak. Aku mau berbagi. There is a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish, but what good are these for so many? Bring them here to me. Kita ambil. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau yang memberkati makanan ini. Terima kasih buat hati anak kecil ini yang mau berbagi. Lalu Yesus memecah-mecahkan rotinya. Dan dia mengucapkan berkat untuk rotinya. Lalu kemudian murid-murid Yesus mulai membagi-bagikan roti itu kepada orang banyak di sekitarnya. Siapa mau roti? Saya. Nah, waktu semua orang sudah makan dengan kenyang, apa kata murid Yesus? Guru, waduh luar biasa, ternyata masih sisa 12 bakul, guru. Ore adik-adik, nah Kak Asna juga
udah jadi loh masak ikannya nih. Ikannya ada 2, rotinya juga 5. Sama loh dengan firman Tuhan yang tadi ya. Sama-sama ikannya 2, rotinya juga 5. Asik! Ayo kita makan 2 ikan dan 5 roti. 5 roti dan 2 ikan. Tapi adik-adik, kasnya di sini yang makan cuma 3 orang. Wah, cukup ya adik-adik ya, kenyang. Adik-adik, tadi di firman Tuhan dikatakan yang makan 5.000 orang. Wow, banyak sekali. Belum termasuk anak-anak, belum termasuk yang perempuan, yang ibu-ibu ya. Jadi semuanya banyak, berarti lebih dari 5.000 orang adik-adik. Nah, sungguh Tuhan kita itu ajaib. Dia mengadakan mujizat adik-adik. Bahkan masih sisa berapa? 12 keranjang adik-adik ya. Wah, kita beri tepuk tangan buat Tuhan yuk. Tuhan kita itu ajaib ya. Nah, adik-adik, selanjutnya kita mau lihat ada lagi kisah selanjutnya. Mari kita lihat ya adik-adik, jangan kemana-mana dulu, tetap duduk yang manis. Sayur, sayur. Permisi nak, jualan sayur nenek nggak laku-laku. Nenek lapar. Nenek boleh minta makan nggak? Boleh nek, tapi makanan aku kemas nek dan tidak banyak. Iya, nggak apa-apa. Nenek mau. Kasih ya nak. Sama-sama. Ya ampun, kalian ini dicariin di sini udah sore. Yuk kita pada mandi yuk. Mama, mama, tadi ada nenek-nenek yang kelaparan terus kita kasih makanan. Iya ma, kasihan neneknya. Iya ma, iya ma. Iya ma, iya ma. Wah, kalian anak-anak yang luar biasa. Pasti Tuhan Yesus senang lihatnya. Yuk, kalau gitu kita pulang yuk, mandi yuk. Ayo. Adik-adik, pesan dari drama tadi adalah bahwa Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anak-Nya mempunyai hati yang berbelas kasihan kepada orang lain dan sesama, serta memberi penuh dengan sukacita. Hari ini, jika adik-adik punya tetangga, teman, saudara, sahabat, bahkan keluarga yang membutuhkan pertolongan adik-adik, dan adik-adik bisa membantu mereka mungkin lewat berbagi makanan, lewat saling mendoakan, saling menguatkan, tentunya akan membuat mereka senang, beban mereka menjadi ringan, dan yang pasti membuat Tuhan Yesus tersenyum. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa sama-sama yuk. Lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang mempunyai hati berbelas kasihan kepada sama kami ya Tuhan. Ajar kami untuk kami peduli kepada sama kami, dan ajar kami untuk kami tidak mementingkan diri sendiri. Dan Tuhan, beri kami hati yang bisa memberi kepada sesama dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Matius.